Oke teman-teman, jumpa lagi dengan Mata Jalang, Matamu Mata Liar. Kali ini kami akan memberikan tutorial Google Sheet Excel ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa belajar Google Sheet di sini. Oke teman-teman, jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman. Terima kasih sebelumnya. Oke, kali ini kita akan mempelajari mengenai upper ya. Jadi ini khusus gratis ya Google Sheet. Nah kali ini yang pertama nih teman-teman ya, nanti akan ada berikut-berikutnya teman-teman, sampai banyak sekali teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini akan membagikan tutorial mengenai upper. Oke, kita langsung ke capture Windows-nya teman-teman ya. Oke teman-teman, kali ini mengenai upper ya teman-teman ya. Nah, ini udah ada teman-teman, saya sudah contohkan nih Google Sheet ya. Google Sheet nih, mengenai nama artis terkenal upper. Ini saya hapus dulu ya teman-teman ya, tadi sudah saya coba. Oke teman-teman, kita pertama ketik dulu sama dengan, selalu ya nih teman-teman ya, kalau di sama dengan Excel sebenarnya. Nah rumusnya juga sama dengan Excel. Nah, tinggal di upper, tab bisa juga tab atau pilih. Nah di sini sudah dikasih tahu ya dari Google Sheet-nya, upper dari Google nih teks, langsung pilih teksnya. Contoh, nah ini mengenai mengkonversi string yang ditentukan ke huruf besar ya. Untuk ininya pelajari lebih lengkapnya nanti setelah ini ya teman-teman ya. Oke ini klik. Oke, kita langsung kurung tutup atau langsung enter nggak apa-apa teman. Kurung tutup, enter. Nah, jadi besar semua teman-teman ya. Rebong, jadi besar semua. Rebong nama artis ya. Nah, ini ada juga yang kedua, Feral Brasmanta. Nah, ini juga huruf-huruf kecil semua ya teman-teman ya. Nah, di sini ada upper B5 sudah ada, dia udah mau ngasih karena ikutin yang di atasnya ya teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa ini kita manual dulu, kita biar ingat ya teman-teman ya. Oke, upper tab langsung B5 sini. Oke, enter. Nah, itu ya teman-teman. Yang kedua juga kita bisa juga Nia Ramadhani, kita langsung ke upper. Upper ya, kita tab ambil. Ini sudah ada B6 ya, sudah automatically sendiri ya, enter. Sudah otomatis ya teman-teman ya. Terus ini teman-teman ya. Oke, formulanya kita langsung lagi sama dengan, kita coba lagi langsung ini teman-teman, enter. Oke. Atau teman-teman sini sudah ini ya, sudah mahir ya, sudah kita kasih 4 contoh atau satu lagi ya teman-teman ya, sama dengan up. Nah, ini banyak ya teman-teman ya, tapi kita pilih yang upper. Oke, upper Cassandra Lee, kita enter teman-teman. Nah demikianlah teman-teman ya, tutorial singkat untuk upper ini teman-teman bisa copy. Jadi ini sudah ada tanda plus, langsung ke ujung sini ya. Nah, tinggal turun ke bawah. Jadi teman-teman ya. Nah, coba di sini. Coba ya. Kita akan mempelajari upper. Upper. Di sini misalnya kita cari. Nah, coba kita pelajari selengkapnya ya teman-teman ya. Nah, di sini apa itu upper teman-teman? Nah, jadi fungsi upper adalah mengkonversi string yang ditentukan oleh ke dalam tentukan ke dalam huruf besar. Contoh nih, ya teman-teman ya. Upper lorem ipsum A2. Nah, jadi akan seperti ini ya teman-teman ya. Sintaknya rumusnya upper text string dikonversi jadi huruf besar. Nah, di sini sudah ada teman-teman cara mempelajarinya. Oke, upper mengapitalisasi huruf pertama sehingga kata yang dalam string yang ditentukan. Oke, teman-teman. Nah, ini contohnya teman-teman ya. Upper Google Docs. Jadi, huruf Google
Contoh ini jadinya risetnya ini jadi besar semua teman-teman ya. Oke, itu teman-teman. Ini yang dari si Google-nya sendiri. Oke, teman-teman kita balik lagi ke sini. Jadi kita enter misalnya upper. Oke. Sorry, kita mulai lagi upper B11 enter. Nah, itu ya teman-teman ya. Oke, tutorial singkat untuk upper saya rasa teman-teman langsung bisa ya. Ini mudah sekali. Sampai jumpa lagi teman-teman di tutorial yang berikutnya. Terima kasih. Mata jalan, matamu mata liar. Please subscribe, comment, like, and share. Thank you.